dengan saya Emma dan saya Bunga dalam acara ASIK, yaitu Ajang Seni dan Ekspresi. ASIK ini adalah acara untuk penyaluran bakat-bakat dari siswa-siswi SMP Negeri 6 Temanggung. ASIK ini akan diadakan setiap minggunya dan akan dilaksanakan setiap hari Sabtu. Dan akan diisi oleh para siswa-siswi SMP Negeri 6 Temanggung. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa sih itu ASIK dan apa tujuannya diadakan acara ini? Oke, terima kasih. Jadi ASIK itu kan dari penamaan dari teman-teman ya, teman-teman guru dari yaitu ajang seni dan ekspresi siswa ya. Dan ini sebetulnya dilatar belakangi dengan situasi pandemi kemarin. Kemudian hari ini kan siswa-siswa kan bisa dikatakan kreativitasnya kan sangat rendah begitulah. Kemudian sekolah berencana membuat kegiatan ini agar kreativitas anak di tiap-tiap kelas itu akan tumbuh kembali. Begitu. Jadi dengan adanya ini nanti potensi dari siswa akan tergarap dengan baik begitu. Siapa saja sih peserta yang ikut dan kapan diadakan acara ini serta harapan Bapak ke depannya bagaimana? Oke. Jadi ini kan baru perdana ya, artinya kegiatan ini baru perdana dan itu nanti pesertanya adalah maksudnya yang tampil itu nanti secara bergilir dan menampilkan dua kelas ya. Jadi harapannya nanti itu menjadi kegiatan yang diharapkan oleh para siswa dan endingnya nanti kreativitas siswa kaitannya dengan seni nanti akan meningkat dengan baik begitu. Terima kasih, Pak.